Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh mau unboxing paket ya. Jadi ini tuh ada beberapa paketan yang aku beli di Shopee Live. Kayaknya semenjak ada Shopee Live aku tuh jadi beban kurir ya teman-teman. Soalnya ada aja gitu paketan yang mampir di rumah aku, Masya Allah. Nah ini ya udah langsung aja aku tuh lagi buka paketan yang pertama. Ini sebenarnya isinya tuh kardigan sama seperti yang waktu itu aku pernah beli juga, cuma tokonya beda ya teman-teman. Jadi kemarin aku sengaja beli di toko ini kayak cuma pengen bandingin gitu kualitas barangnya tuh sama atau beda. Kalau kardigan yang sebelumnya aku beli warna soft mocha, nah ini di keterangannya sih katanya warna melon ya teman-teman. Warnanya sih kalem, bagus kalau menurut aku. Cuma ini tuh bahannya sih sama, tapi yang beda ini tuh si kringkelnya ini loh teman-teman. Si kerut-kerutnya ini kalau di kardigan yang kemarin menurut aku tuh si kriwil-kriwilnya ini tuh bagus ya. Nah kalau yang ini tuh apa ya, cuma biasa aja gitu, kayak gini tuh lurus aja gitu. Ini juga ya untuk bagian sini juga sama, cuma lurus aja gitu, nggak kriwil-kriwil. Nah kalau yang kardigan kemarin nih aku beli itu tuh bagus ya teman-teman. Aku nyebutnya ini tuh kriwil, nggak tahu deh apa namanya tuh, pokoknya beda. Kalau ini tuh flat biasa aja, kalau yang coklat kan agak-agak bagus gitu dilihatnya. Kalau disuruh milih aku sih lebih suka yang mocha ya daripada yang warna melon ini. Nah untuk motif bahannya sih sama aja sebenarnya, kotak-kotak kecil gitu. Nah terus kalau misalkan dipegang lebih lembut yang warna mocha ya teman-teman. Dia tuh kalau dipegang tuh lentur, udah gitu kayak melar gitu kalau ditarik. Nah kalau untuk yang warna melon itu tuh dia rada-rada kaku bahannya. Pokoknya buat teman-teman yang mau beli juga, mumpung lagi diskon 50% ya untuk harganya. Nanti link kedua tokonya aku taruh di kolom deskripsi ya. Untuk paket yang kedua ini tuh aku ada beli spatula yang biasa buat ngaduk kue atau enggak buat ngerok-ngerok sambel gitu ya, dicoet. Aku nggak tahu ini tuh namanya apa, spatula bener nggak sih? Nah ini kemarin aku cuman beli ini aja gitu ya. Harganya tuh 10 ribuan teman-teman, tapi kemarin lagi ada potongan harga 3 ribu, jadi ini tuh harganya cuma 7 ribu aja. Kalau ini aku beli bukan di Shopee Live ya, ini di toko biasa aja. Aku beli ini karena kerokan sambal di rumah aku tuh rusak teman-teman, meleleh. Soalnya waktu itu tuh pas lebaran dibuatnya ngerai kelapa sama suami aku tuh, makanya dia jadi meleleh gitu. Selama ini sih masih aku pakai aja gitu ya, tapi berhubung kemarin aku lihat ini lagi promo, udah gitu warnanya juga putih. Makanya udah aku beli aja. Nah untuk paket selanjutnya ini aku ada beli botol minyak lagi teman-teman, karena kemarin biar gratis ongkir makanya nih aku tambahin sama apa ini namanya ya, pokoknya yang buat megang gagang panci gitu ya. Kalau misalkan kita lagi masak pasti kan panas tuh ya, makanya udah aku beli ini aja. Biasanya kan kalau misalkan kita lagi masak megang gagang panci atau gagang penggorengan panas biasanya kan pakai lap ya, makanya udah aku beli itu aja. Dari bahannya tuh dari silikon gitu teman-teman, tapi belum aku coba sih ini tuh beneran tahan panas atau enggak. Nah ini aku beli botol minyak lagi teman-teman, karena botol minyak aku kan emang cuma satu gitu ya, yang lainnya tuh dari botol bekas sirup, makanya ya udah mau aku ganti aja sama itu. Nah terus untuk paket selanjutnya ini tuh aku ada beli madu ini sengaja aku beli untuk ikhtiar promil aku ya teman-teman, nanti mau aku campurin sama resep JSR gitu. Doain ya teman-teman semoga lancar. Nah ini tuh ukurannya 650 gram, ada tanggal expirednya, komposisi, dan juga ada cara penyajiannya. Pokoknya lengkap, semua tertulis di kertas yang di botolnya itu ya teman-teman. Nah kemarin aku beli harganya itu sekitaran 35 ribuan, kalau harga aslinya itu 50 ribu sekian gitu. Nah kemarin lagi promo sekitaran 45 ribu, udah gitu cuma ada potongan 10 ribu ya, bukannya 50%, makanya aku bayar jadi 35 ribuan. Untuk paket yang terakhir ini aku ada beli daster, cuma modelannya kayak dress gitu ya teman-teman, tangannya panjang. Kayaknya sih bagus juga kalau misalkan untuk pergi-pergi gitu. Nah ini karena kemarin juga lagi promo, harga aslinya itu sekitaran 98 ribu. Nah terus kemarin lagi promo cuma 86 ribuan gitu teman-teman, udah gitu plus 50% potongan harga lagi gitu ya, makanya udah kemarin gercep aja aku check out. Sebelumnya aku juga udah pernah order di toko ini. Nah kalau baju yang aku beli itu waktu itu nggak ada talinya ya, tapi kalau ini tuh kayaknya udah dilengkapin sama tali gitu ya. Nah terus ini juga ada sakunya di bagian sebelah kanan ya teman-teman. Kalau sebelah kiri tuh belum ada sakunya, jadi ini tuh sakunya cuma satu aja. Nah terus ini tuh udah friendly ya, karena di bagian pergelangan tangannya itu kan berkaret. Terus juga ini tuh busui friendly soalnya ada red slatingnya gitu ya di depannya. Alhamdulillah ini semua barang yang aku beli di Shopee Live ya teman-teman. Pokoknya semenjak ada Shopee Live, kalau misalkan belanja tuh kayaknya cuan banget gitu ya. Soalnya potongan harganya kan lumayan gede ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang mau samaan juga atau lagi butuh barang yang sama kayak di video aku ini, nanti bisa langsung aja klik linknya di deskripsi aku ya. Sekarang lanjut aja ke dapur, karena ini juga udah sore ya teman-teman. Aku tuh belum masak, takutnya suami aku tuh keburu pulang kerja gitu ya, makanya udah aku gercep masak aja. Nah ini sebelumnya kan memang belum di prepare ya untuk bumbu-bumbunya, makanya udah ini tuh lagi aku iris-irisin aja untuk bumbunya. Seperti biasa aku tuh cuman pakai cabai, bawang merah, bawang putih sama tomat, udah kayak gitu aja teman-teman. Nah ini kalau untuk bahan yang lain aku udah cuci. Kalau untuk cumi itu tadi aku baru rendam aja ya pakai air panas, belum aku cuci. Jadi hari ini aku cuma mau masak tumis kangkung sama cumi ya. Ini juga untuk bumbunya, karena aku lagi males ngulek untuk cuminya tuh, makanya udah semuanya aku iris-iris aja. Nah ini karena semuanya udah diiris ya udah, sekarang aku lanjutin untuk numis dulu ini untuk bumbu si cuminya. Ini sengaja ya aku pakein percabaiannya tuh lumayan banyak, soalnya kalau misal masak cumi kayak gini tuh paling sedep banget kalau misalkan kayak cabai, bawang sama tomatnya itu banyak ya teman-teman, kayaknya mantep aja gitu pas makan. Nah ini juga sebenarnya tuh kayaknya kurang ya, karena aku nggak punya pete. Kalau misalkan ada pete kayaknya makin mantep. Untuk cuminya juga cuman aku rendam pakai air panas aja, nggak aku goreng. Biasanya sih suka aku goreng gitu ya, tapi karena aku males, dia tuh suka meledak-meledak gitu kan. Makanya udahlah kayak gini aja. Begini juga udah enak banget ya teman-teman. Nah ini udah matang ya, langsung aja aku pindahin ke mangkok. Untuk bumbu tambahannya seperti biasa cuman aku tambahin garam, royco sama lada bubuk aja. Udah cuman kayak gitu aja, udah sedep banget sih. Nah sekarang aku lanjut lagi buat tumisin bumbu untuk si tumis kangkungnya ya. Ini sebenarnya bumbunya mah sama, cuma kalau untuk tumis kangkung aku pakainya sedikit aja untuk percabaiannya. Nah terus ditambahin sama garam sama royco aja. Udah cuman kayak gitu teman-teman. Aku tuh kalau masak kangkung nggak ditambahin bumbu yang lain-lain gitu ya, karena emang di rumah aku tuh nggak ada. Dan ya udah ini tuh aku masukin aja si kangkungnya, terus aku tambahin air sedikit aja. Kapan hari aku pernah masak kangkung itu tuh aku nambahin airnya kebanyakan. Jadinya tuh sayur kangkung teman-teman, bukan tumis kangkung deh kayaknya ya, soalnya tuh emang airnya banyak banget gitu. Nah ini udah mau matang ya. Pokoknya kalau masak kangkung kayak gini tuh jangan lama-lama, biar nanti kalau misalkan dimakan tuh masih keras-keras gitu deh pokoknya. Alhamdulillah masakan aku hari ini udah matang semua ya teman-teman. Pokoknya menu aku tuh cuman kayak gini aja, ada tumis kangkung sama ada cumi. Pokoknya alhamdulillah masak kayak gini juga udah bersyukur banget, soalnya nikmat banget sih kalau menurut aku. Nah ya udah teman-teman, kayaknya video aku hari ini cukup segini aja, nggak ada kegiatan yang lain. Aku cuma masak sama unboxing paketan aja. Ya udah, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.